Amerika. 2015 sudah lewat. Asal kamu tahu, saya mau keluar film baru di 2016. Pengen dikasih lihat bocoran trailernya? Ini dia. Sorry, Tommy. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Kulkan bro. Kok terakhirnya Hanoman? Kamu siapa kamu? Saya biasa aja. Hah? Saya bisa siapa aja maksudnya. Kok saya biasa aja? Saya siapa bisa kamu? Siapa aja. Saya bisa Kapur, bisa Barus. Ada. Bisa Dipa. Bukan Barus itu DJ, Bos. Oh, iya. Kamu ngapain ngancur-ngancurin saya, hah? Hah? Ini lagi momen saya ini. Ini momen saya. Film saya mau keluar tahun 2016, Bro. Pak. Bapak Kapten, ya. Kamu saya panggil jadi Bapak Panjul aja ya. Kaptennya Panjul. Ya maklum ya, ini soalnya saya cuci agak mengkeret ini jadinya. Iya. Tahun 2016 tuh bukan tahun mu aja, hey Hollywood. Tahun saya sudah terbukti bertahun-tahun film-film kami, film-film Hollywood selalu merajai box office to the box di seluruh dunia. Oh. Film superhero. Wait. Iya. Yeah. India juga punya. Mana? Nih. Tuh. Flying Jack. Yo, gila rambutnya lo liat dong, Pak. Bonafit banget. 2016. Kok kayak gitu? Tuh, ini lagi syuting tuh. Tuh, lihat tuh. Tuh, ini nama musuhnya. Namanya Tiger Shroff. Saudaranya Tiger Sprong. Wow. Ya. Salah satu gerakan senam ya? Iya, tuh lah tuh. Dulu habis batunya kelilit-lilit kayak virus ablang. Kalau kita ngomongin Hollywood, kita... Itu ular. Wow. Itu ular. Ular letoy. Saya tidak takut sama ular kamu. Yang mana maknya lakanya kamu loh? Yang namanya film superhero. Itu maksud saya. Yang namanya film superhero. Hollywood itu menjadi selalu jagoannya. Lihat nih senior saya nih. Ini nih senior saya nih. Halo. Gila. Kontak lensnya berapa itu gue mau? Asik kan? Tatapan matamu menarik hati. Oh senyumanmu manis sekali. Itu Superman senior saya udah jauh. Karena saya lebih. Saya punya pertanyaan buat Bapak. Apa? Kenapa kalau Superman nangkis tembakan gini doang nih? Tapi kalau Wonder Woman begini. King, king, king. Padahal dia juga anti peluru. Ya kan gak enak kalau Wonder Woman begini. Iya soalnya gitu. Haru mas. Beh. Asal lu tahu ya. Iya. Kalau perkara manusia super kayak gitu, celana dalam di luar, ya elah, mantul-mantulin peluru. India juga punya, nih. Tuh, bau sempat kolor di luar. Mana Superman lu? Keren! 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 Gila, keren banget! Superman segitu
banyak peluru mental mubazir. Orang India nggak pernah mubazir. Dia tembak keng mantul kena orangnya. Oh. Itu faktor bulu dadanya ya. Itu faktor bulu dadanya. Menangisnya di situ pak. Adam Suseno lagi yang main. Hebat juga ya Adam Suseno. Eksis di India ya. Iya. Tapi kalau Hollywood itu dari teknologinya itu keren bro. Aduh pak. Kita tuh masalah sound effect ataupun special effect. Aduh kelipan gue. Udah copot aja bapak ini pak. Nggak mau. Oh iya iya iya. Jelek gue ntar kalau dicopot. Tapi bro, kalau masalah kebut-kebutan ya, kita lihat Hollywood ya itu jagonya. Nih. Alright, let's get to work. Hey Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Somebody just walk me through what we supposed to be doing. Oh yeah, here we go. Game time. Here we go. Langit mana lagi? Cuma Hollywood doang, men. Pak, itu sutradaranya James Wan, kan? James Wan. Itu tahun 2015, Fast Furious siapa itu? 7. 7. Gua nggak niru, Pak. Lo lihat nih, gue India bikin duluan kali ini. Fast Furious 8. Wih, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya? Hah? Ya kan dulu yang bikin, 8 gue. Sekali lagi ada franchise. Main terus-terusin aja. Iya, kalau gue nerusin. Nih, lihat nih. Kita lihat. दूर का भाड़ा दिख रहा है। वाह नेक बाजार। बाजार क्या? हाँ। विदाउट मीटर प्लस नेट चार्ज। ये लो। तुम लोग जाओ। मेरा गाइस खत्म हो गया। आदू। लो लिया आदू। This summer, pick a side or walk home alone. Super bro, super. Ah, gila lo. Oke. Okay. Bajaj tuh Bajaj, sir. Lo dari tadi ikut-ikut aja lo. Terus lah. Pedes nih, mata gue. Kita ini. Oh, ini ya. Kapten India. Kita cross culture ya. Iya. Iya, itu dia. Ah, lo dari tadi ikut-ikut aja. Tapi yang pasti, gue kalau mau nonton film-film keren Hollywood itu mesti sambil makan cemilan yang enak, bro. Apaan? Hey. Gue nih, makan cemilan juga. Tapi gue yakin beda sama Lau. Masa beda? Beda. Coba. Yeah. Ntar ya, gue ambil dulu cemilan gue. Saya juga ambil punya saya. Yot! Kucu. Cemilan wajib gue. Beng-beng dingin! Ini bro. Ah, gue minum es kelapa dulu deh kalau gitu. Bagi dong. Wah, ini dia. Ut. Bro, beng-beng kalau didinginin dulu itu lebih crunchy, bro. Pas digigit barengan, ada efek dingin-dinginnya gitu. Rasanya lebih nyatu. Pak, hey, bapak pikir beng-beng dingin enak. Ini snack saya. Beng-beng biasa. Maksudnya nggak dingin? Nggak dingin, enakan nggak dingin. Pak, beng-beng kalau biasa tuh dimakan langsung karamelnya kerasa. Udah gitu coklatnya lebih kerasa, lebih enak. Enakan buah? Enakan buah. Enakan buah? Enakan buah. Yaudah, aku cobain punya lo. Coba. Nih, apa ya? Enak punya lo. Enak juga, bro. Iya. Enak juga nih. Enak ya? Enak. Sama-sama enak sih, tapi iya. Oke lah. Kayaknya makan langsung ataupun dingin enak ya? Iya. Ternyata empat kelezatan beng-beng itu, wafer, karamel, crispy, sama coklatnya tetap berasa dalam sekali gigitan dan sama enaknya. Iya. Magic. Sudah, kita tidak usah bertengkar, kita bernyanyi saja. Baiklah. Beng-beng memang sama-sama suka beng-beng. Pak, lo udah pakai baju gini lagi. Udah kita foto priwet.
Pak. Komentar, kita kemarin udah adain quiz nah, video competition dan inilah pemenangnya. Misalnya gue kalau galau makan ini, caranya sih enak sih, kalau lebih enak tuh dimakan langsung daripada dinginin. Kalau dinginin sih linu gigi, bikin hancur gigi. Mendingan gue makan langsung ya, nih gue buka ya. Mantapnya, gue cobain ya. Selamat buat pemenang. Yo. Nah, untuk lebih jelasnya, komentar yang menang bisa lihat di www.bengbeng.co.id. Yes, itu dia tadi ya, www.bengbeng.co.id. Nah, sekarang stay tune cuma di The Clubbing. Yang dulu nih, kita tos dulu. 2-1. Oke. Okay. Kita pilih. Gimana kalau kita pilih nomor 6? Karena cintaku padamu nambah terus. Wuuuuh. Buset. Buset belum bisa tidur ya. Ini apa lu? Busanya dirapiin.